Ibra, Ibra, Ibra kadabra brother mantul. Halo guys, balik lagi sama gue Rian, si silver man yang terus berjuang jadi black man. Ahai, siapa yang udah dapat Ibra nih guys ya? Baik dari box draw atau dari spesial, coba komentar di bawah. Dan juga kalian juga jangan lupa subscribe channel kedua gue, linknya ada di deskripsi. Di channel kedua gue bakal live streaming, kemudian upload game-game lain. Kemudian live streaming kita juga akan ada giveaway akun PES juga teman-teman. Kita pecahin rekor kita 165 akun kita giveaway dalam satu hari ya. Kalian jangan lupa makanya ya, subscribe channel kedua gue guys. Mantul. Oke guys, ini kalau box draw-nya kita box draw untuk spesialnya klub selection ada Inter Milan, ada Milan, ada Celtic, ada Monaco. Di Inter Milan ini kalau kita lihat ini semuanya black ball guys, cuma ada satu black ball petirnya si Handanovic doang. Kemudian di Milan ini yang bikin kita bahagia adalah akhirnya si Ibrahimovic-nya sudah ada foto profilnya guys ya. Sudah ada ya begininya guys ya. Dan dia itu 41 cost-nya guys ya. Ratingnya 89. Gue pikir kalau yang Ibra ungu gitu kita bakalan dapet black ball petir gitu. Ibranya bakal jadi black ball petir, tapi ternyata enggak guys. Ya sudah lah ya. Kemudian Celtic nih, di sini ada Celtic guys. Celtic di sini dua doang black ball ya guys, dua doang ya. Kemudian Monaco ini semuanya black ball. Tuh lihat ya, semuanya black ball, cuma Ben Yedder doang yang petir. Cuma itu doang ya. Sama kayak di Milan cuma Donnarumma doang yang petir. Ya kan? Enggak, enggak ada yang petir guys. Enggak ada yang petir cuy. Di Milan enggak ada yang petir guys. Ya sudah lah ya. Oke, kita sekarang akan mulai dari Inter Milan dulu ya untuk Ibra. Semoga dapat Ibra nih video kali ini. Gue pengen banget dapat Ibra untuk pertama kali dari ngerol guys. Karena gue selama ini dapat Ibra tuh dari ngetret, kurang greget gitu ya. Kalau kita ngetret kan kita bisa milih pemain yang kita mau kan. Nah kalau dari ngerol misalnya kita dapat Ibra, buh seneng banget, seneng gue temen-temen. Pertama kali gue dapat Ibra dari ngerol kalau sampai kejadian mah. Ayo Inter Milan dulu ya kita. Ya. Gue pengen di Inter Milan dapat si siapa? Ya? Handanovic lah, kalau nggak Lukaku ya. Yaudah, mantap, rekrut. Please Konami. Ini udah pasti animasinya dari Italia, teman-teman. Handanovic dong. Yang petir. Waduh, kaki kiri dari Inter Milan, teman-teman. Nomor 34. Mantul, teman-teman, mantul. Ahoy itu ahoy ahoy. Ya, lumayan, teman-teman, dapat Biragi. Tapi meskipun dia apa ungu, ratingnya 85 doang ya. Sudah lanjut lagi ya. Lukaku nih gue ngincer Lukaku, kalau nggak Handanovicnya. Kalau di Inter Milan gue ngincer Lukaku, kalau nggak Handanovic. Konami, Lukaku atau Handanovic, dah pilih dah please Konami, please. Ayo 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 ayo, Lukaku atau Handanovic. Kaki kiri lagi lu, banyak ya Inter Milan dari pakai kaki kiri banyak ya. Nomor 34 lagi, anjay dia lagi cuy. Gue pikir beda orang cok. Atau masa Biragi mulu, aduh. Kalau sampai yang ketiga bukan Biragi, awas aja nih. Kalau misalnya yang ketiga Biragi, gue senang teman-teman. Kenapa? Bisa gue trade. Kita bisa trade 3 player kembar. Ya Biraginya gue jadiin CR7 mungkin, ya kan? Tapi kalau misalnya bukan Biragi yang ketiganya, kampret namanya Konami. Lihat aja nih, kalau sampai bukan Biragi, ngamuk gue. Buat apa 2 player kembar ya? Mendingan lu ngasih 3 player beda-beda semua gitu. Daripada 2 player kembar kagak bisa gue trade. Nah ya. Lihat nih, ini harus Biragi, gua nggak mau tahu. Biragi, Biragi, ayo. Astagfirullah. Tuh udah gua bilang buat apa, dokter? Guys, gua paling benci tuh kayak gini, guys ya. Sebel banget gua, guys, kalau kayak gini, guys ya. Gua buat apa, cu? 2 player kembar, cu. Kalau 3 kembar nggak apa-apa, enak. Mana yang kembarnya ungu lagi? Susah didapetin. Kalau misalnya yang kembar base player 2 biji kita bisa kita dapetin lagi guys ya gitu. Misalnya kalian tadi gue dapet Biragi ya kan, Biragi yang base player dari regular agent gue dapet 2, dari box draw dapet 1 contohnya. Nah kita bisa ngetrade dia. Tapi kalau Biragi yang tadi yang ratingnya 85 yang ungu ya kan, kita itu dari tiket Inter Milan, misal Inter Milan yang sekarang nih dapet 2. Nah nanti misalnya kalau 3 minggu atau beberapa minggu atau berapa bulan lagi ada tiket Inter Milan lagi, ada Biragi lagi, kita dapat 1 kan jadi 3 totalnya. Tetap kita nggak bisa trade. Yang bisa kita trade tuh dari satu tiket yang sama kalau mau trade ya guys ya. Beda sama base player. Base player kalian mau dapat dari regular agent kek, mau dapat dari box draw kek, itu kalian bisa trade gitu ya. Aduh gimana sih nih Konami ngasihnya yang amfas amfas amfas.
Oke, okay, gue pengen inter. Yang penting gue, tujuan gue adalah pengen dapat Ibrahimovic-nya di video kali ini. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Mantap, Ibrahimovic datang dong ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Silverman terkece, tersolid, terkeren, tersubur, terhits di dunia. Lagu kebangsaan ketiga. Cincang, wala wala beng beng. Ini kudu Movic, mantap. Rekrut, rekrut brother, rekrut brother. Ayo, Ibra, Ibra kadabra. Pakai kaki kiri ya, aduh, ibrakadabra nggak kiri guys. Bagaimana nih guys? Dapatnya Teherandes nih guys. Gua kan pengennya Ibrahimovic guys. Coba kalian komentar di bawah guys. Kalian dapat siapa guys? Di Inter atau di AC Milan atau di Monaco dari Celtic, kalian komentar dapat siapa guys? Pakai berapa koin kalian guys? Dapatnya siapa guys? Komentar lah guys, 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 guys. Aduh pusing, kenapa gua nggak dapat dapat Movic? Susah banget sih dapat Movic dari ngerol. Aduh, rekrut. Ayo please please Ibrahimovic, gua pengen banget Ibranya, Ibranya, Ibra, Ibra, Ibra. Widih. Ya, nomor berapa itu? Ah, 79 guys. Wuh. BTBTBTBTA. Bukan si Ibra, bukan si Ibra, bukan si Ibra. Cekiber. Gue pengen Ibranya doang cok, gimana ini ya kalau misalnya bukan Ibra. Gue butuh Ibranya cu, Ibra cu, Ibra. Ibra, gue pencet-pencet terus Ibranya ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ayo 15, 16 sampai 21 ya. 17 18 19 20 ya, 20 21 ya kan 21 ya. Ya rekrut langsung Ibra, Ibra kadabra. Bodo amat kalau enggak Ibra, awas nih Konami. Ibra, 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 Ibra. Fuh. Waduh siapa nih teman-teman? Ibra, Ibra, Ibra kadabra brother mantul. Waduh, greget greget ahoy. Mukanya siapa itu? Waduh guys, ya jadi kalian kalau dapat Ibra kayak gitu kan. Kalian klik-klik terus si Ibra, langsung gue dikasih Ibra. Hai. Mukanya muka siapa tadi Ibra, guys? Muka siapa itu? Kagak mirip itu. Aduh. Gua pokoknya kalian touch dipencet-pencet terus sampai berapa kali? 21 kali kali. Sesuai nomor punggungnya Ibra. Langsung dapat Ibra. Mantul teman-teman, mantul. Ahoy, ahoy, ahoy. Akhirnya pertama kalinya gua dapat Ibra dari ngerol. Mancap, 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 mancap. Gitu guys. Akhirnya pertama kali mendapatkan Ibra dari ngerol. Caranya adalah kalian touch terus sampai 21 ya, mantap. Sesuai nomor punggungnya kalian touch terus dan kalian dapat Ibra, mantap. Ya tapi yang bikin sedih adalah mukanya siapa tadi cuy. Aduh, gue kaget gue dapat Ibra tapi kok begitu mukanya gitu ya, belum bener gitu mukanya guys ya. Aduh, mungkin belum update kali guys ya, belum update jadi kayak gitu mukanya guys. Aduh, sudah lah ya, sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita dapat Ibra. Mantul, mantul, mantul. Ahoy, ahoy, ahoy. Sekarang gue di Celtic, gue roll kagak ya. Males gue tuh di Celtic kagak. Black Ball cuma 2 lu, bete. Di Monaco aja guys, kita roll guys ya. Tuh ada satu petir si Ben Yedder. Sisanya yang lainnya Black Ball, mantap. Ayo, ayo, ayo. Black Ball, Black Ball, Black Ball. Gue sudah senang dapat si Ibrahimovic. Gue sudah bahagia cuy. Sekarang gue bodo amat mau dapat siapa lah. Terserah mau dapat siapa, Konami mau ngasih siapa juga bodo amat gitu. Karena gue udah dapat inceran gue, Ibrahimovic. Pertama kalinya dalam sejarah gue berhasil mendapatkan Ibrahimovic dari ngerol. Mantul. Akhirnya kan guys, bam bam bam. Kalian touch terus tuh guys ya. Kalau kalian mau lebih mantap lagi, nyanyikan lagu kebangsaan Silverman ya. Nyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang ketiga, mantap. Aduh. Kalian touch terus Ibranya 20 kali kek, 21 kali kek, sesuai nomor punggungnya gitu kan. Biar mantap, biar dapat Ibra guys. Mantul. Bam. Oke. Yuhuu. Dapet nomor 17. Nomor 17 siapa sih di Monaco?
lupa gue cuy. Gue taunya Ben Yedder doang. Wah, The Golovin guys, Golovin, Golovin salah satu player yang banyak kalian cari juga kan. Oke mantap. Lanjut lagi ya guys. Ayo dong, gue pengen dapat Ben Yeddernya nih. Ben Yeddernya petir soalnya guys. Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. Nomor berapa nih? 25. Oke, kita dapat si Glick. Lumayan ya teman-teman ya. Oke, dan sisanya sekarang Celtic, Potwe 30 Januari, kemudian Fans Choice. Nah, untuk Potwe dan Fans Choice ini update-nya Kamis guys ya. Dan gua enggak tahu apa Kamis itu udah ada updatean apa, updatean patch gitu ya. Semoga aja ya, jangan terlalu lama karena gua pengen lihat Ibra-nya tuh di box draw, di box draw kalau enggak di apa? Di yang regular agent, terus tayangan animasinya tuh Ibra-nya udah bener, gua pengen lihat gitu ya. Habisnya tadi gua dapat Ibra, mukanya muka siapa itu? Aduh, gua dapat Ibra tapi serasa bukan Ibra gitu. Karena siapa itu tadi itu kan? Hah? Siapa itu? Gua bingung itu kan. Aduh, rambutnya sih benar guys, dikuncir gitu guys ya. Aduh, bisa-bisanya kan. Oke lah teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Kalian tinggal komentar di bawah dapat siapa kalian ya guys ya. Kalian dapat siapa? Kemudian ya gimana kalian ngincer siapa, dapat siapa dan pakai berapa koin gitu. Itu aja guys untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.